Tapi pedes kalau ditelan. Iya, di porsinya dikit. Kurang. Kurang. Hai, Dava Gita Oasis. Sekarang kita lagi di segmen Kasmaran, kangen saat makan kelaparan. Oke. Okay. Udah lancar nih. Iya. Dan kali ini kita makan di nasi. Di nasi ayam kedewatan Bu Mangkung. Iya. Dan menunya di sini tuh ada dua aja, nasi campur dipisah dan juga dicampur. Bisa dicampur, ya. Okay. Yang banyak minumannya sih. Yuk kita langsung mau pilih menunya apa aja. Dah. Jadi minumannya kita tadi pesan jus semangka satu sama bang es apa? Es teler ya? Iya. Nah, makanannya udah sampai. Terus juga pelayanannya juga cepet banget. Cepet banget, oke banget. Kita nggak perlu nunggu lama buat makan ini. Benar. Terus juga tempatnya luas banget, enak banget, sejuk. Sejuk, enak. Pokoknya Bali banget tempatnya, bagus banget. Oke, kita langsung coba bro dulu. Oke, langsung kita santap. Langsung kita santap. Bisa pakai tangan, bisa pakai sendok. Pakai sendok aja bang. Pakai sendok aja. Karena disediain sendok. Ya. Ini kayak jenis lodeh ya baunya. Kayak kalau aku kayak bau gudeg gitu. Oh, gudeg. Terus di sini ada kacang. Itu dulu, Bang. Kacang goreng ya. Iya, kacang, terus juga ada telur. Telur setengah bacem gitu ya, kayak. Iya, setengah. Terus ada ayam. Terus ini kayak apa? Itu kayak ini terancam. Urap gitu. Terancam. Ini apa? Lawar. Oh, lawar. Kalau Balinya tuh ini lawar. Nah, ini lawar. Iya. Terus ini ada sate lilit. Ya, apa itu? Kulit atau apa ya? Bukan, ini kayak sate, kayak daging dihalusin terus dililit gitu. Terus ini ada sambal. Ya, dikit ya sambalnya. Ini kita kurang tahu sih ini apa. Kayak kulit gitu gak sih? Kayak gini. Coba dulu sama kacang sama nasi yang udah ada kuahnya. Gimana? Lebih ke gurih, terus juga pedes, ada pedesnya juga, ada tapi nggak terlalu strong banget. Tapi pedes dikit gitu. Oke, sekarang giliran kita ya. Ayamnya tadi, campur ayamnya. Campur ayamnya. Oke, ini belum pakai sambal ya. Makan. Ini ayamnya tuh ayam Jawa, ayam kampung. Ayam kampung. Kalau kita sih ngerasain kuahnya nih kayak kuah lodeh. Lodeh. Iya, kayak kuah lodeh. Bau-baunya juga kayak ayam bumbu kuning gitu rasanya, pakai sambal. Sambalnya pedes banget ya. Cenderung ke asin sebenarnya. Gak pedes. Ya, asin banget ya. Asin banget sebenarnya. Asin banget. Asin banget. Tapi pedes kalau ditelan. Iya. Pedesnya gila gitu. Iya. Ternyata lama-lama pedesnya. Pedes juga. Nyengat banget. Nyengat. Pedesnya gila ya. Langsung zet gitu kan. Oke. Sekarang kita makan. Tapi enak ya. Bener, pakai lawarnya. Enak banget, seger. Enak sayurnya, apa lawar? Lawar namanya? Lawar. Kalau di Jawa, ini terancam. Iya kan? Sayur yang mentah dikasih parutan kelapa. Iya, sambalnya asin banget. Asin banget sambalnya. Terus pedesnya terakhir. Di sini tenggorokan sama di atas. Kayak jus pada umumnya. Enak, seger. Coba. Coba, Bang. Steller. Steller. Di apa ini namanya gini? Diuyup ya.
kayaknya seger banget. Seger. Mari saya pas. Warnanya lebih ke putih ya. Enak. Boleh minta kerupuk? Ada. Adanya kerupuk apa? Terserah banyak deh. Cobain juga ya. Kita campur semuanya. Enak kayaknya ya? Kayaknya enak deh, jadi kayak nasi campur gitu. Mau coba sate liwetnya? Sate lilit. Sate liwet sih, nasi liwet tuh. Kamu pikir nasi liwet? Sate lilitnya aku cobain. Empuk. Enak tau. Enak? Enak. Terus kayak aroma apa? Kalau menurutku kayak aroma jahe gitu. Oh, jahe. Tapi bukan jahe, cobain deh. Iya, aroma. Empuk ya? Iya. Kayak dulu ada jahe-jahe. Iya, aromanya gitu kan. Enaknya. Cuma dikit tapi. Habis. Udah. Nambah kerupuk. Ya, terima kasih. Terus kerupuk kuli sama kerupuk apa ini? Udang. Udang. Hancurin. Sayang nih dihancurin, jangan. Makin mantep pakai kerupuk. Gila. Enak. Kalau menurut kita berdua, ini porsinya kurang buat sekali makan. Padahal kita berdua bukan tipe orang suka makan banget, tapi ini kurang. Betul. Jadi buat temen yang suka doyan banget, mungkin wajib beli dua, sekali beli. Coba ya, kerupuk kuli. Boleh. Mantep ya, kalau makan pakai kerupuk itu. Orang Indonesia banget. Juara pokoknya. Mau habis nih. Iya, di posisinya dikit. Kurang. Kurang. Dicampurnya lebih enak ya. Mantep. Kayaknya kita lapar deh, Bang. Kayaknya kita lapar. Duluan kita lah abisnya. Kostinya pada sama, gila. Enak sih lapar. Gak rugi banget tadi perjalanan ke sini tuh lumayan jauh. Jauh banget. Dan kebayar sama makanan yang enak ini. Dari tadi yang air terjun itu ke sini sekitar 6 kilo. Tadi kita lihat di Google Maps. Dan itu macet parah. Macet, benar-benar macet. Padahal bukan hari libur. Bukan hari libur. Sekarang tuh hari Selasa ya, Selasa. Habis. Wah, gila enak banget. Ya, menang kita. Ya, es batangannya leleh. Cepet banget ya. Enak banget. Enak. Coba aku. Dengar susu banget ya. Enak banget. Soft banget coklatnya. Langsung habisin. Enak. Mario? Udah. Udah. Lucu banget. Unyu ya. Ada ini strawberry apa? Strawberry. Di atasnya. Segar. Enak. Enak. Ini cheesecake-nya. Di Bali nggak ada yang enak, seriusan.
Serunya asam. Tapi kita prefer yang coklat tadi sih. Aku yang ini. Aku yang coklat. Karena aku suka strawberry. Karena aku suka coklat. Tuh kan kembali kan. Kalau kita ke restoran tuh pasti yang pesen coklat dikasih ke dia, strawberry kasih ke kita. Iya, mix strawberry. Oh, udah kenyang, benar-benar ngebatin banget waktu perjalanan panjang terus juga macet tadi. Macet, panas. Dibayar dengan rasa yang benar-benar enak banget. Enak banget dan ini makan khas Bali yang recommended top banget banget. Buat teman-teman yang ke Bali wajib banget. Wajib banget kesini. Datang sini. Ke nasi ayam Kedewatan Bumangko. Ya. Tempatnya enak banget, kalian enggak perlu apa kehabisan tempat ya karena banyak banget. Benar, banyak banget. Di samping-samping itu banyak banget. Luas banget tempatnya, terus jalannya tuh nanjak sini, kayak di dataran tinggi gitu, nanjak daerah Ubud. Untuk harganya kita akan tampilin di akhir video, dan sepertinya cukup sampai di sini. Kita mau lanjut lagi destinasi selanjutnya. Terima kasih udah nonton Kasmaran, kangen saat makan kelaparan. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kenyang.